Manga One Piece chapter 1000 langsung dibuka dengan kemunculan sang baka sencau, Monkey D. Luffy, yang sudah sampai di lantai 5. Di depan tangga menuju atap kastil, Luffy bertemu dengan Sicilian dan para musketeers yang sudah menunggu kedatangannya. Mereka sudah mengoplok habis semua anak buah Kaido yang ada di lantai tersebut, sehingga Luffy bisa langsung melaju mulus naik ke atap kastil. Entah sejak kapan, para musketeers ini turun dari atap kastil ke lantai 5. Sejauh yang saya ingat, pada manga One Piece chapter 991, mereka semua masih berada di atap kastil dalam kondisi kelelahan, dan sudah menonaktifkan mode sulong mereka. Kemudian setelah Jack dikalahkan oleh Nekomamushi dan Inuarashi, mereka sudah tidak lagi terlibat dalam pertempuran antara Kaido versus Nine Red Scabbard's Men. Jadi mungkin ketika Nine Red Scabbard's Men sudah mengambil alih pertarungan melawan Kaido, mereka semua kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam kastil, membersihkan jalan yang akan dilewati oleh Luffy sambil menghindari sinar rembulan agar mereka tidak bertransformasi kembali ke mode sulong. Yang jadi pertanyaan saya, jika para kesatria Ming ternyata banyak yang masih hidup, tidak hanya para musketeersnya Inuarashi, tetapi juga para Guardians, karena sosok Man in Black yang berdiri di samping Consulate sepertinya adalah Blackbeak, salah satu guardiannya Nekomamushi. Lalu bagaimana dengan nasib Jack? Mungkinkah dia juga masih hidup dan masih bisa untuk bertarung kembali? Who knows? Nah, ada kejadian yang cukup menarik dalam percakapannya Luffy dengan Sicilian. Seperti biasa, Luffy tidak pernah benar memanggil nama seseorang selain krunya sendiri, termasuk panggilannya kepada Sicilian ini. Luffy memanggil Sicilian dengan sebutan Shishimamushi. Terang saja hal ini membuat Sicilian terlihat sedikit kesal. Mungkin Sicilian pikir, di momen yang sangat genting seperti ini, masih sempat-sempatnya Luffy mengajaknya bercanda. Namun, Sicilian langsung terkejut dan ekspresinya berubah menjadi terharu begitu Luffy bilang kalau dirinya tidak akan pernah lupa momen ketika Sicilian dan para kesatria Ming yang lain melindungi Raizo dengan sepenuh jiwa dan raga mereka. Jadi intinya, Luffy memang susah mengingat nama seseorang, tetapi dia tidak mudah untuk melupakan momen-momen yang dramatis. Adegan pun kemudian berpindah ke langit-langit area panggung utama. Queen dan King terlihat susah payah berusaha menghentikan Marco yang sedang terbang menuju ke atap kastil membawa Roronoa Zoro. Kedua All Stars-nya Kaido ini terlihat mati kutu menghadapi seorang Marco the Phoenix. Queen bahkan sempat berujar, kekuatan macam apa ini? Apakah dia itu tidak terkalahkan atau semacamnya? Seolah-olah kata-kata Queen ini menunjukkan kalau level kekuatan Marco berada jauh di atas mereka. Jadi, jika ada yang bilang kalau Marco adalah komandan divisi utama Yonko yang paling lemah, sepertinya perlu dipikirkan kembali pendapatnya itu. Nah, di sini kita bisa melihat sisi lain dari kekuatan Brachiosaurus-nya Queen. Entah itu murni bakat yang dia dapat dari kekuatan buah iblis yang dia makan, seperti Zuan jerapahnya kaku yang bisa mengubah bentuk tubuhnya menjadi kotak-kotak seperti boneka Minecraft, atau hasil modifikasi cyborg yang dia lakukan terhadap tubuhnya sendiri, leher dinosaurusnya Queen terlihat bisa memanjang dalam bentuk yang terlihat sangat aneh. Di mata saya, leher Queen ini terlihat seperti leher sedotan tekuk yang bisa ditarik dan dibengkokkan hingga batas-batas tertentu. Tapi entahlah kalau menurut kalian. Namun yang pasti, meskipun sudah ditarik dan ditekuk sedemikian rupa, usaha Queen dan King mencegat Marco tetap tidak ada hasilnya. Dengan menggunakan kedua sayap apinya, Marco mencekik leher dinosaurus King dan Queen sekaligus, kemudian melempar Roronoa Zoro yang dia cengkeram menggunakan kedua kakinya ke atas, melewati lubang plafon yang dulu dibuat oleh Kaido pada manga One Piece chapter 987. Sambil mencekik kedua komandan terkuatnya Kaido itu, dan sebelum dia melemparkan Roronoa Zoro ke atap kastil, dengan santainya Marco bilang, "Come on, biarkanlah dia lewatlah." Kalimat selengeannya ini sekali lagi seolah-olah menunjukkan kalau King dan Queen kelihatannya memang bukan komandan utama Yonko yang selevel dengan Marco. Jadi menurut kami, meskipun di chapter ini diperlihatkan kalau Marco sudah terlibat kontak fisik dengan King dan Queen, tetapi pada akhirnya nanti Marco tetap tidak akan menghandle salah satu di antara mereka. Marco tetap akan membiarkan salah satu anggota Topi Jerami untuk menghandle All Stars-nya Kaido. Prediksi kami, yang akan menghadapi King tetaplah Sanji. Sementara untuk Queen, saya masih kurang yakin apakah dia Drake yang punya masalah pribadi dengannya atau Franky yang sama-sama cyborg seperti dirinya. Atau malah mungkin para Scabbards yang di akhir chapter nanti dikirim masuk ke dalam kastil oleh Trafalgar di Waterloo. Nah, sebelum itu, kita terlebih dahulu dibawa ke tempat Yamato dan Momonosuke berada. Momonosuke terlihat bingung mendengar Yamato berbicara tentang inisial D dan buku catatannya Oden. Yamato bilang, dia tidak menyangka bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Momonosuke, sehingga dia bisa mengembalikan buku catatan Oden kepada anaknya.
Yamato mengatakan kepada Momonosuke kalau dia menemukan buku catatan Oden tersebut di parit yang mengelilingi kastil tepat di hari terbakarnya kastil Oden. Yamato pikir seseorang yang berada di dalam kastil yang terbakar sengaja melemparkan buku tersebut ke dalam parit agar tidak ikut ditelan api. Saya sependapat dengan pemikirannya Yamato. Mungkin orang yang Yamato maksud itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kozuki Toki, istrinya Oden yang pada saat itu tidak hanya dipasrai pedang Amino Habakiri dan Enma, tetapi juga buku catatannya tersebut. Toki ingin agar buku catatannya Oden tersebut ditemukan oleh seseorang agar pengetahuan serta mimpi dan harapan Oden bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Dan kebetulan, Yamato, anak Kaidolah, yang menemukannya. Yamato kemudian bilang kepada Momonosuke kalau dia tahu dari buku catatannya Oden tersebut jika Momonosuke lahir di kapal Shirohige dan tumbuh besar di kapal Roger. Yamato melanjutkan, konon katanya, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, segerombolan bajak laut muda dan powerful akan datang. Dan masa 20 tahun ke depan yang dibicarakan oleh Oden dalam jurnalnya tersebut adalah masa sekarang. Ketika Yamato menceritakan tentang ramalan Oden ini, gambar yang ditampilkan adalah gambarnya Trafalgar di Waterlow dan Eustace Kidd. Jadi sudah fix sekarang kalau Trafalgar Law dan Eustace Kidd adalah bagian dari generasi bajak laut muda dan kuat yang dibicarakan oleh Oden. Dulu Yamato sempat berpikir kalau Ace mungkin adalah salah satu dari bajak laut muda yang Oden maksudkan. Namun setelah tahu Ace meninggal, Yamato mulai menyadari sesuatu. Yamato teringat kembali dengan momen di malam itu ketika dia sedang minum sake berdua dengan Ace di Onigashima. Ace bercerita begitu banyak tentang Luffy, bahkan sampai keceplosan menceritakan cita-cita konyol Luffy yang seharusnya hanya Ace dan Sabo yang tahu. Ace kemudian menyuruh Yamato untuk melupakan apa yang baru saja dia dengar. Ace bahkan mewanti-wanti Yamato agar tidak menertawakan mimpi adik kecilnya tersebut atau dia dan Sabo tidak akan pernah memaafkannya. Ace berujar kalau dulu dia dan Sabo sempat menertawakan mimpi Luffy saat pertama kali mereka mendengarnya. Namun dia tidak akan memaafkan siapapun yang berani menertawakan mimpi Luffy tersebut setelahnya. Karena Ace dan Sabo percaya kepada Luffy. Mereka percaya karena Luffy sangat yakin kalau dia akan mampu mewujudkan mimpinya tersebut. Selama Ace mengoceh tentang cita-cita Luffy, Yamato terlihat hanya bengong dengan tatapan mata yang kosong. Namun menjelang akhir cerita Ace, Yamato tiba-tiba mengangkat buku catatan Oden tinggi-tinggi dan berteriak memotong ocehannya. Sambil meneteskan air mata haru, Yamato bilang, "Aku tidak akan menertawakannya, karena di dalam buku catatannya Oden ada orang besar yang mengatakan kalimat yang sama persis dengan yang Luffy katakan." "Orang besar, tidak buruk, aku ingin minum-minum dengannya," jawab Ace, tanpa tahu kalau orang besar yang Yamato maksud adalah ayahnya sendiri, Goldie Roger. "Sayang sekali, dia sudah meninggal," kata Yamato, yang pada saat itu juga tidak tahu kalau Ace adalah anaknya Roger. Yamato kemudian membuatkan Ace sebuah vivre card dan memberitahunya tentang cara kerja kertas ajaib dari New World tersebut. Sepertinya, potongan vivre card yang Ace berikan kepada Luffy saat mereka bertemu di Alabasta adalah cuilan dari vivre card pemberiannya Yamato ini. Nah, Yamato dan Ace kemudian berpisah. Yamato bilang, suatu saat nanti, vivre card tersebut akan membawa mereka bertemu kembali. Flashback Yamato pun tamat. Tanpa sedikitpun membocorkan mimpi macam apa yang diucapkan oleh Luffy pada manga One Piece chapter 585 yang konon katanya sama persis dengan yang Roger katakan pada manga One Piece chapter 966. Lah yo kampret banget toh kuwi jenenge. Kemudian adegan pun kembali lagi ke masa sekarang. Yamato bercerita kepada Momonosuke suatu hari vivre card-nya Ace terbakar habis. Ace tewas. Yamato kemudian memahami sesuatu terkait isi catatannya Oden. Fakta kalau Ace ternyata adalah anaknya Goldie Roger dan adik kecil yang selalu Ace bicarakan sudah mengibarkan namanya sebagai seorang bajak laut hebat yang kini dibawa Momonosuke ke negeri Wano sudah sesuai dengan isi dan ramalan Kozuki Oden yang berbunyi, dalam 20 tahun ke depan akan ada generasi bajak laut kuat yang akan memimpin era yang baru. Mereka akan tiba di New World dan jika aku mati sekarang, yang bisa mengalahkan Kaido adalah mereka-mereka itu. Di saat bersamaan dengan cerita Yamato kepada Momonosuke, kita bisa melihat Luffy sudah berada di atap kastil, berdiri tepat di hadapan Kaido dan Big Mom, bersama dengan Roronoa Zoro, Eustace Kidd, Killer, dan Trafalgar di Waterlow. Jadi jelas sudah kalau The Worst Generation adalah bajak laut muda dan kuat yang akan memimpin era yang baru. Dan kelima Worst Generation yang ada di Wano ini adalah mereka-mereka yang nantinya akan berhasil menaklukkan Kaido, sesuai dengan yang Oden ramalkan. Lalu bagaimana dengan Big Mom? Apakah dia akan kalah juga di Wano atau di tempat lain? Soalnya dia kan tidak masuk dalam ramalannya Oden.
Dan lagi, dulu Luffy pernah bilang kepada Katakuri kalau dia pasti akan kembali lagi ke Whole Cake Island untuk mengalahkan Big Mom. Jadi, mungkinkah dalam pertarungan puncak nanti, Big Mom akan kabur dari pertempuran karena ada urusan yang lebih penting di Whole Cake Island? Dan suatu hari nanti, Luffy akan menggerebek Whole Cake Island lagi untuk mengoplok Big Mom sesuai dengan janjinya kepada Katakuri. Patut untuk kita nantikan. Nah, begitu sampai di atap kastil dan tepat berada di depan Kaido dan Big Mom, Luffy terlihat langsung menyadari sesuatu. Dari kelima supernova yang ada di atap kastil, sepertinya hanya Luffy yang menyadarinya. Para Scabbards sedang dalam kondisi sekarat di belakang Kaido dan Big Mom. Hal ini semakin memperjelas betapa tajamnya Kenbun Shokuhaki yang dimiliki oleh Luffy. Meskipun di chapter sebelumnya, dia masih merasa belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemampuan Kenbun Shokuhakinya Sanji. Nah, tanpa memperdulikan ocehan Kaido dan Big Mom yang masih terus menganggap remeh kalimat-kalimat yang dulu pernah Luffy ucapkan, pelan tapi pasti, Luffy terus melangkahkan kakinya, maju melewati kedua Yonko tersebut untuk mendekati Kinemon yang tubuhnya sudah babak belur terkapar di lantai. Uniknya, pergerakan Luffy ini terlihat seperti di luar jangkauan Kaido dan Big Mom. Kedua Yonko tersebut seolah-olah tidak mampu bereaksi sedikit pun terhadap pergerakan Luffy yang jelas-jelas akan melewati mereka berdua. Tahu-tahu, Luffy sudah sampai di belakang mereka. Kaido dan Big Mom terlihat cengoh. Hanya Zoro saja yang terlihat memahami sesuatu yang tidak biasa dari diri Luffy. Dilihat dari ketidaklaziman kejadian ini, saya menduga apa yang diperagakan oleh Luffy ini adalah suatu bentuk pemakaian haki level advance, haki level ekstrim. Yang saya masih belum yakin, jenis advance haki macam apa yang digunakan oleh Luffy. Apakah Kenbun Shokuhaki, Busho Shokuhaki, atau Haushokuhaki? Saya pribadi lebih prefer ke Haushokuhaki, di mana dengan Haushokuhaki level tingginya ini, Luffy bisa mengoverpower panca indera Kaido dan Big Mom, sehingga meski tahu Luffy akan lewat, tubuh kedua Yonko tersebut tetap tidak bisa bereaksi sedikit pun untuk mencegahnya. Namun Zoro sepertinya tahu tentang kemampuan tersebut. Jika kalian tidak lupa, selama time skip, Zoro berlatih di bawah bimbingan Dracul Mihawk. Dan Dracul Mihawk dikenal sebagai seorang pendekar pedang nomor 1 yang konon katanya, petarung terkuat sekalipun akan ketakutan hingga tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali jika mereka sudah menatap matanya. Jadi mungkinkah Luffy saat ini juga memiliki kekuatan yang serupa dengan kemampuan angkernya Dracul Mihawk ini? Patut untuk diselidiki lebih mendalam lagi. Hei bocah, katakan sekali lagi di depan kami, mau jadi apa kau nanti? Bentak Kaido yang kelihatan sangat kesal karena sudah dikacangin oleh Luffy. Namun lagi-lagi, Luffy tidak menggubrisnya. Luffy justru meminta maaf kepada Kinemon karena sudah datang terlambat. Sambil menahan sakaratul maut, Kinemon kemudian mengatakan kalau dirinya merasa sangat malu. Mau ditaruh di mana mukanya jika bertemu dengan Oden sama di akhirat nanti. Luffy Dono, maukah kamu menyelamatkan Wano Kuni untuk kami? Tanya Kinemon. Tentu saja, aku akan melakukannya. Ini adalah tanah air nakamaku, jawab Luffy dengan raut muka penuh keyakinan. Nah, merasa dicuekin oleh seorang bocah ingusan, tanpa aba-aba Kaido langsung mengayunkan gada besinya ke arah Luffy berada. Serangan dadakannya Kaido ini sepertinya diayunkan dengan kekuatan penuh, karena pada gambar di bawahnya terlihat atap kastilnya sampai jebol lagi, dan puing-puingnya menghujani anak buah Kaido yang ada di dalam kastil. Sebelum melompat menghindari ayunan gada besinya Kaido, Luffy meminta Trafalgar di Waterlau untuk memindahkan para Scabbards ke lantai di bawahnya. Luffy kemudian mengaktifkan mode Gear 3. Sambil teringat dengan wajah dan jeritan orang-orang Wano yang dia kenal, Luffy melayangkan sebuah pukulan yang sangat powerful tepat ke mukanya Kaido, yang dia sebut dengan Gomu Gomu no Red Rocks. Jurusnya ini kelihatannya adalah versi Gear 3 dari Gomu Gomu no Red Hawks. Karena setelah terkena pukulannya Luffy ini, muka Kaido terlihat mengalami kebakaran dan dia pun kemudian terjungkal. Oleh karena ini adalah tingkat lanjutan dari Gomu Gomu no Red Hawks, saya jadi berpikir mungkin terjemahan yang benar bukan Gomu Gomu no Red Rock, melainkan Gomu Gomu no Red Rock. Rock adalah nama burung legendaris dalam kebudayaan Timur Tengah, yang mana menurut ceritanya, burung ini bisa dianggap sebagai burung Garuda versi Timur Tengah. Tapi ya sudahlah, kita tunggu versi ofisialnya rilis saja dulu. Nah, yang menarik di sini, kita tidak melihat adanya efek kilatan hitam yang sering dipakai sebagai pertanda digunakannya kekuatan Haushokuhaki. Jadi secara bodoh, bisa kita artikan kalau serangan Luffy ini sama sekali tidak diimbiu dengan Haushokuhaki. Namun serangannya Luffy ini tetap berhasil melukai Kaido. Nah, Big Mom yang terkejut melihat serangan Luffy kemudian bilang,
"Hei, apa-apaan itu Kaido? Bagaimana ceritanya kamu bisa dikoplok seperti itu?" Kemudian setelah mendaratkan kakinya di tanah kembali, Luffy bilang, "Namaku Monkey D. Luffy. Aku akan melampaui kalian dan aku akan menjadi seorang raja bajak laut." Di panel ini, awalnya ekspresi Big Mom terlihat marah. Namun setelah melihat muka Kaido yang gosong dan babak belur, raut wajah Big Mom tiba-tiba langsung berubah ketakutan. Yang saya kurang paham dari adegan ini adalah ekspresi ketakutannya Big Mom ini terjadi karena dia melihat muka Kaido yang gosong dan babak belur akibat dikoplok oleh Luffy, atau justru karena melihat siluet Luffy yang sedang membetulkan posisi topi jeraminya yang mungkin mengingatkan Big Mom dengan seseorang yang pernah membuatnya ketakutan di masa lalu. Terlepas daripada itu, adegan ini kemudian mengingatkan kami dengan mitos rakyat Jepang tentang Namazu atau Onamazu. Konon katanya, penduduk Jepang percaya kalau gempa bumi yang sering terjadi di negeri mereka adalah akibat dari gerakan seekor lele raksasa yang hidup di bawah pulau mereka yang bernama Namazu. Untuk mencegah agar Namazu ini tidak bergerak-gerak dan menyebabkan gempa terus-menerus, Dewa Kashima meletakkan sebuah batu besar di atas kepala Namazu. Nah, oleh karena di manga One Piece chapter 999 telah dikonfirmasi kalau kekuatan buah iblis Kaido berjenis ikan, Mythical Zoan ikan, dan di chapter 1000 ini, kepalanya bonyok dikoplok Luffy menggunakan teknik baru yang disebut dengan Gomu Gomu no Red Rocks, Gomu Gomu no Batu Merah. Saya jadi berpikir, jangan-jangan alasan kenapa naga Kaido dikategorikan sebagai Mythical Zoan ikan adalah karena Eiichiro Oda ingin mengadopsi mitologi tentang Namazu ini. Sehingga sekarang jadi pas si Zoan ikan Kaido dikoplok menggunakan Gomu Gomu no Batu Merah oleh Luffy, persis seperti mitologi tentang Namazu tadi. Nah, karena Namazu diceritakan sebagai biang kerok dari gempa bumi yang selama ini terjadi di Jepang, jadi ada kemungkinan selain mengeluarkan nafas api, hujan petir, dan tebasan angin, Kaido juga memiliki kemampuan untuk menciptakan gempa bumi. Kita tinggal menunggu waktu saja sampai Kaido menunjukkan kemampuannya tersebut. Dan tahukah kalian, meski Namazu dipercaya sebagai penyebab gempa yang meluluh lantahkan daratan Jepang, tetapi Namazu juga dipercaya sebagai pemberi tanda era baru. Akibat gempa yang diciptakan olehnya, roda nasib para penduduk Jepang jadi berputar. Yang kaya bisa menjadi miskin, yang miskin bisa menjadi kaya. Era baru dimulai. Sehingga lagi-lagi jadi pas dengan nasib Kaido nanti. Era baru negeri Wano akan dimulai sesaat setelah Kaido berhasil dikalahkan. Dan perlu kalian ketahui juga, salah satu cara yang Dewa Kashima lakukan untuk mengendalikan Namazu adalah dengan menancapkan pedang di kepala si ikan lele raksasa. Jadi ada kemungkinan suatu saat nanti, Roronoa Zoro juga akan menancapkan pedang Enma di kepala Kaido, seperti yang Dewa Kashima lakukan terhadap Namazu. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1000 cukup berhasil mengaduk-ngaduk emosi pembacanya seperti chapter sebelumnya. Jadi tanpa ragu lagi, saya kasih rating 6 dari 5 untuk manga One Piece chapter 1000 ini. Menurut Mecah. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.